Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga ya. Untuk yang sudah subscribe channel saya, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Untuk video malam ini ada sebuah double din, units double din merek Aveo seri AE 86111 3D GPS. Jadi ini seri ada GPS-nya. Untuk kerusakannya sendiri tidak keluar suara ya, tapi kalau untuk beep-nya masih keluar. Cuman kalau buat nyetel musik seperti ini tidak ada suaranya. Padahal ini kabel speaker sudah tersambung ke speaker, kabelnya speakernya ada di sebelah sana. Ya, untuk ini volume sudah 31. Nah, untuk suara beep seperti itu masih ada, tatit-tatit kalau dipencet. Cuman untuk musik, radio, segalanya suara tidak keluar ya. Di radio sendiri tidak ada suara kemrosok ataupun apa. Untuk jenis yang ada GPS seperti ini berbeda dengan yang biasa yang tanpa GPS ya. Jadi kalau yang tanpa GPS itu bisa IC suaranya aja atau IC prosesor audionya atau IC tune controlnya ya. Cuman kalau yang seperti ini biasanya IC suara itu bagus, IC tune-nya bagus. Jadi kerusakannya di apa? Mari kita periksa lebih lanjut. Untuk sekarang saya akan bongkar terlebih dahulu ya. Dalamnya ada 3 kaset, permisal tidak tahu gimana masukinya ini sampai 3 biji ada di dalam. Nah, seperti ini isi dalamnya yang menggunakan GPS. Ada modul GPS-nya di sebelah sini. Ini modul GPS-nya. Kalau yang ada modul GPS seperti ini biasanya ada rusak di bagian modul ya. Jadi ini akan dibongkar semuanya dulu biar terlihat dalam-dalamnya, apa di bawahnya sana maksudnya ya. Nah, untuk dalamnya seperti ini, yang ada GPS, ini modul GPS-nya. Biasanya ini kalau ini rusak itu gantinya itu susah ya. Jadi harus nyari bekas yang mereknya sama dan serinya sama. Karena biasanya jika seri berbeda atau merek berbeda, modulnya juga beda bentuknya. Jadi berbeda-beda ya. Ini harus diperhatikan dulu untuk modulnya, apakah ada tanda-tanda kerusakan komponen. Kalau di sini dilihat sih tidak ada ya. Ini IC programnya. Untuk IC MPEG DVD-nya sendiri itu dari atas di mekanik. Ada nempel di sebelah sini. Jadi kalau kerusakan bagian DVD ya diperiksanya daerah sini aja.
headroomnya dari sini, ini impact-nya, memory. Jadi karena ini kerusakannya hanya suaranya saja yang tidak ada, biasanya itu dari bawah. IC prosesor audio menggunakan 2348. Tapi akan saya periksa dulu. Dan saya akan menyolder ulang di bagian modul GPS namanya. Akan saya periksain dulu. Dan penyolderan bagian di sini, bila perlu juga bagian ini disolder uap, dipanasin dikit ya, bila perlu. Kalau nggak perlu tidak usah. Oke, sekarang dites lagi, kan kita pasang lagi ya. Tidak ada suara, tetap tidak keluar. Sekarang mari kita tes strumnya. Strum untuk ini IC prosesor nomor 5 dari terakhir, 1 2 3 4 5, ini dari sini masih ada 8,9 volt, masih ada strumnya, masih keluar, dan regulatornya ini nih 8,9 volt. Akan saya periksa dulu. Nah, setelah pengecekan lebih lanjut dan saya lepas IC 2348 nya ini, saya menemukan kejanggalan di sini ya, makanya saya lepas dan saya tes menggunakan power luar seperti ini. Jadi pakai power ampli ya, yang satunya dicolok ke RCA, ke RCA tip misal seperti ini dicolokkan, atau yang nempel langsung di body ini bisa, satunya dicolokkan ke sana, satunya lagi ini buat nyari input daripada radio ya, karena ini posisi diangkat mekanik, impact-nya nempel di mekanik, jadi nyari suara radio, yang radio kan ada nempel di sini. Jadi dicari pin input dari IC 2348 ini, dilihat di datasheet di Google. Jadi di input kaki input IC 2348 ini suara radio masih masuk seperti itu, jadi kemungkinan IC nya yang error ya. Jadi saya cabut, saya lepas, saya akan ganti menggunakan yang baru seperti ini. Yang baru, jadi akan saya ganti terlebih dahulu, nanti baru dilihat hasilnya seperti apa.
Ya, ini hasilnya setelah diganti IC-nya. Sudah keluar gemerosok radio dari gelombang. Ternyata IC ini yang bermasalah ya. Biasanya kalau yang ada GPS, modul GPS seperti ini itu dari modul GPS-nya yang error, biasanya solderan pada pecah, disolder ulang bisa hidup kembali, biasanya seperti itu. Tapi ini tidak mau hidup, ternyata IC prosesor audionya malahan yang kena ya. Jadi untuk seri 2348 ini emang apa, rawan banget, rawan mati ya kalau yang seperti ini. Jadi ini radio kan, saya pasang apa namanya mekanik dulu biar bisa ngetes USB. Ya, seperti ini keluar suara juga untuk USB-nya. Jadi kerusakan hanya dari IC mana tadi? Ini. IC apa namanya? IC prosesor audionya ya. Ini saya ganti baru karena ada stok yang baru, saya langsung ganti baru saja. Jadi biasanya kalau yang ada GPS ini sebenarnya seringnya itu kalau nggak ada suara itu dari modulnya, solderannya pada renggang ya. Jadi disolder ulang, kalau disolder ulang masih tidak keluar suara berarti dicoba diganti ininya. Tapi kadang kan tidak pasti ya. Kalau yang ini tadi kondisinya itu masih apa namanya? Masih bisa beep, masih keluar suara beepnya. Kalau dipencet tombol seperti ini masih nit seperti itu. Tapi untuk suara radio apa itu pada hilang semua. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya ingatkan lagi untuk yang belum, silahkan subscribe, like, dan di share juga ya. Untuk yang sudah mendukung channel saya, terima kasih banyak. Sudah mendukung channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.